Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soli dan soliha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang memahami konsep silsilah dalam hubungan keluarga dan kerabat. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca materi, peserta didik dapat memahami konsep silsilah dalam hubungan keluarga dan kerabat. 2. Setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menuliskan silsilah keluarga dan kerabat secara mandiri. Ini adalah gambar keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar disebut keluarga inti. Siapa saja ya anggota keluarga Ino pada gambar? Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pamuas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka disebut keluarga inti. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek Didu, nenek Bina, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup rukun. Nah, anak-anakku, ini gambar silsilah keluarga Ino. Ada kakek Kismo, ada nenek Hanum, kakek Didu, nenek Bina, tante Mutia, ada ayah Ino, yaitu Pamuas, ada ibu Ino, yaitu ibu Loli, tante Isti, dan Om Ben, ada Ino, dan juga Arin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Semoga anak-anakku sayang dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.